Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue mau bikin suatu review tentang produk yang selama ini gue pake untuk kulit wajah gue. Sesuai dengan yang udah kalian lihat di judul, produknya apa? Ya benar, Scarlet Whitening. Nah, jadi gue itu sempat jerawatan parah dan beruntusan banyak banget di jidat. Mungkin semua teman-teman gue tahu gimana gue berjuang untuk melawan semua permasalahan jerawat di wajah gue. Dan kalian bisa lihat juga, ini masih banyak banget bekas-bekasnya. Apalagi yang di sebelah sini, masih banyak banget bekasnya. Dan kemarin juga karena gue lagi datang bulan, jadi ini jerawat hormon ya, setiap bulan pasti bakalan keluar jerawat-jerawat. Sebenarnya kulit gue juga tuh termasuk kulit yang tipenya oily dan sensitif, jadi mudah banget untuk berjerawat gitu. Nah, akhirnya gue menemukan produk ini. Ya awalnya coba-coba dan akhirnya gue cinta banget sama produk ini, Scarlet Whitening. Gue pakai yang sekarang, masih pakai yang acne series karena gue masih banget dengan jerawat-jerawat yang ada di kulit wajah gua. Nah, jadi gua bakalan kasih tau ke kalian satu persatu produk-produk yang dikeluarkan oleh Scarlet Whitening. Yang pertama ada Brightening Facial Wash-nya. Nah, ini kalian bisa lihat gue udah habis setengah karena ya ini emang gue pakai. Jadi ini sabun mukanya mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E. Nah, kalian bisa lihat nih ada kayak bulir-bulir dan ada bunga mawarnya juga di dalamnya. Dan untuk wanginya nggak yang terlalu apa ya, nggak yang terlalu strong tapi nggak terlalu soft juga gitu. Ya balance lah gitu. Terus seger juga, dan kalau misalnya dipakai itu benar-benar lembut, jadi aman banget gitu loh dipakai di kulit wajah yang berjerawat. Nah, karena kandungannya banyak banget dan yang pasti di dalam setiap kandungannya pasti ada manfaatnya dong. Gue bakalan kasih tahu ke kalian manfaat-manfaat yang didapat kalau kalian menggunakan brightening facial wash-nya dari Scarlet ini. Manfaatnya yaitu bisa membantu kulit wajah tuh lebih segar, lebih fresh, dan ini juga bisa meningkatkan kelembapan dan elastis aktivitas kulit wajah kalian. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang ada di dalam sini. Selanjutnya ada produk baru dari Scarlet Whitening, yaitu Glowtening Serum. Nah, jadi sebelumnya Scarlet ini udah punya serumnya. Ada dua series, yang pertama Acne, yang kedua itu Brightly. Itu ada serumnya, nanti gue bakal kasih tahu juga. Nah, tapi kalau yang ini serumnya yang terbaru, yang Glowtening Serum. Nah, kandungannya itu banyak banget juga. Ada Tranexamic Acid, Niacinamide, Aloe Vera Extract, Allantion, Licorice Extract, Calendula Oil, Geranium Oil, dan Olive Oil. Nah, di dalam Glowtening Serum ini banyak banget kandungannya dan yang pasti banyak banget manfaatnya juga. Manfaatnya adalah salah satunya ini dapat mencerahkan. Dari namanya aja udah glowtening, berarti bisa mencerahkan, membuat muka kalian, wajah kalian itu menjadi lebih glowing gitu. Dan ini juga bisa untuk memudarkan bekas-bekas jerawat. Jadi Glowtening Serum ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Jujur ya, ini tuh udah tinggal sedikit karena emang gue pake. Nah, untuk teksturnya kalian bisa lihat nih. Aduh, mohon maaf ya, tangan gue belang banget. Nah, teksturnya tuh bener-bener yang selembut itu. Terus dia nggak bikin kulit kita tuh jadi berminyak gitu loh. Dia glowing, ya udah glowing, bukan yang berminyak gitu, enggak. Dan gampang banget di blendnya gitu. Kalian sih wajib cobain. Nah, selanjutnya ada ini yang gue bilang tadi, serumnya. Ini ya acne serum. Jadi sebelum ada glowtening serum, Scarlet udah ngeluarin serum yang ini. Ini untuk teksturnya, kalian bisa lihat tuh, dia lebih ke apa ya, cair gitu ya, kayak air gitu dia. Nah, nggak bikin lengket juga di muka. Ini juga tuh kandungannya banyak banget. Ada tea tree water, jeju centella asiatica, vitamin C, salicylic acid, dan licorice extract. Pastinya manfaatnya banyak ya. Bisa mengatasi peradangan kulit, bisa membantu mengontrol kadar minyak berlebih yang ada di wajah kalian gitu. Nah, itu ya acne serum. Selanjutnya, Scarlet juga mengeluarkan acne cream. Ada yang brightly creamnya juga, yang warna pink. Nah, karena gue pakainya acne, jadi gue punyanya yang acne cream. Nah, ini ada dua. Ini yang day, ini yang night.
Nah, bisa dibedain packagingnya. Kalau yang day itu dia warnanya putih ungu gitu. Terus kalau misalnya yang night ini full, dia full ungu. Gue mau jelasin tentang kandungan yang terkandung di dalam acne creamnya Scarlett, yang day maupun yang night. Ini kandungannya tuh banyak banget ya. Dia ada double action salicylic acid, terus ada pore whey, ada natural vitamin C-nya juga, terus ada triceramide, ada hexapeptide, dan lain sebagainya. Dan ini tuh manfaatnya juga banyak, pastinya. Nggak mungkin nggak ada manfaatnya dong, ya kan? Iyalah, bener. Terus bisa juga menghambat kerutan atau penuaan pada kulit wajah kalian. Jadi bisa awet muda gitu. Terus acne cream dari Scarlett ini juga bisa meningkatkan hidrasi pada kulit. Dan yang pasti bisa membuat kulit tuh lebih cerah, lebih merona, lebih glowing gitu. Banyak banget kan manfaatnya dari produk-produk Scarlett ini gitu. Untuk harganya juga affordable banget, karena semua produk dari Scarlett ini cuman Rp75.000 per produknya. Dan buat kalian semua yang mau pakai Scarlett Whitening, jangan khawatir, jangan ragu, jangan risau, karena Scarlett Whitening ini udah BPOM ya. Jadi aman banget buat kulit wajah kalian, dan halal juga pastinya. Jadi kalian jangan sampai salah pilih produk yang untuk merawat kulit wajah kalian. Itu adalah salah satu cara kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara merawatnya gitu. Jadi segitu aja deh kayaknya review singkat dari gue tentang rangkaian face care dari Scarlett Whitening. Jadi buat kalian semua yang pengen beli Scarlett juga, kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, atau kalian bisa klik link yang ada di description box, nanti aku tulis linknya. Atau di Shopee-nya juga ada kok. Bye-bye!